Baik, kali ini saya akan mereview tentang LED SMD yang memakai remote control yang seperti ini. Bisa kita lihat. Ya, kita coba untuk mematikan. Kita hidupkan lagi. Di sini ada penambahan cahaya dan pengurangan cahaya. Kita coba untuk dikurangi. Di sini saya hitung ada 10 kali pengurangan cahaya dan penambahan cahaya. Kita terangkan lagi. Nah, kita ada tombol 100% ini untuk menambah cahayanya 100%, ini 50%. Ini 25%. Berarti kita kembalikan lagi ke 100%. Di sini ada mode, kita coba mode. Ternyata kedap-kedip mode pertama, kedap-kedip untuk mode kedua. Redup terang. Kita mode ketiga. Seperti apa ya? Seperti ada kedip. Mode keempat, coba. Oke, strobo. Dan mode kelima, kedip-kedip, kedipnya cepat. Mode keenam, ternyata sudah selesai. Kita coba lihat di kita hidupkan lagi. Nah, seperti itu review tentang lampu yang memakai remote control. Sekian dan terima kasih.